Bandung, Bandung, kota kesayangan. Eh, Pak, sini. Sudah lama saya tidak menegur. Nah, malam yang berhasil. Tidak dinyana. Nonton film baik sudah, makan enak sudah, dan sekarang minum bir Pilsner asli. Saudara senang dengan film barusan? Ya, begitulah. Tuan Orson Welles itu memang luar biasa. Aku senang sekali dengan permainannya. Tapi kau tentu lebih tertarik pada aktrisnya. Siapa namanya? Nonton film juga diperlukan kebisaan. Bukan sekedar melamuni bintang-bintang filmnya yang gagah dan cantik. Itu juga. Aku lebih mengagumi hayal pembuatnya. Dengan film itu, seolah terbuka seluruh kehidupan Amerika yang sebenarnya. Kehidupan masyarakat borjuis kapitalis yang sedang menuju kebangkrutannya. Kelihatannya abad ini memang abadnya kemajuan manusia. Di mana-mana manusia mencipta, melahirkan penemuan-penemuan baru yang sangat berarti bagi manusia itu sendiri. Begitu kan, San? Kelihatannya memang demikian. Tetapi sesungguhnya tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan Maha Penciptanya. Sekarang aku kira-kira dapat menangkap. Kau mengikuti jejak ayahmu, Haji Wiradikarta. Tidak jelek, kan? Oh, tidak, tidak. Aku sendiri bahkan punya sahabat, Haji Mustafa namanya, di Singaparna. Orangnya sangat menarik. Orang yang selalu menggunakan ajaran-ajaran Islam justru untuk menentang penindasan kolonial. Sekali tempo, kau akan kuperkenalkan dengan ulama besar itu. Dengan senang hati. Oh, kembali kepada penemuan-penemuan baru tadi. Tidakkah kau yakin bahwa entah 100 atau 1000 tahun mendatang, akal dan pengetahuan manusia akan sedemikian majunya sehingga dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Astagfirullah. Kau sedang lindur rupanya, Rus. Mengapa ngelindur? Bukankah 100 tahun yang lalu tak ada seorang pun yang tahu bahwa di dalam udara yang kosong ini ada listrik? Tapi jiwa manusia atau manusia itu sendiri bukan listrik, toh, Bang? Dan listrik 100 tahun yang lalu juga bukan apa-apa. Akal dan pengetahuan manusia kemudian menciptakannya. Jadi sama saja, kan? Rosli, adalah satu karunia Tuhan yang maha besar kalau manusia diberikan akal untuk dapat menciptakan listrik. Tapi coba kau lihat di sekitar kita. Betapa banyak rahasia di mana akal manusia tidak sanggup memecahkannya. Kau misalnya, Rus, pernahkah kau berpikir tentang mati? Mati tidak harus dipikir. Mati harus diterima sebagai suatu keadaan yang berhenti dan tidak lagi berkembang. Lantas, entah 100 atau 1000 tahun yang akan datang, kau dengan akalmu, katamu, mau membatalkan kodrat Tuhan dan mencoba menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Aku lebih cenderung menerima kodrat ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Tuhan. Tuhan tidak ada, Bu. Kafir namanya, Rus. Betapa bisa dari seorang seperti kau terlahir sikap yang demikian. Ateis.